telah ada bersama kita Coach Kasar tadi, pelatih dari PSM Jogja, dan Vengko Armedia, pemain dari PSM Jogja. Coach Kas, gimana pertandingan sore hari ini, Coach? Pertama-tama ya, saya ucapkan permohonan maaf untuk supporter Raja Musti dan Maiden yang sore ini kita gagal untuk meraih 3 poin. Kita kecolongan menit-menit akhir, kurang 2 menit. Ya, mudah-mudahan kita ke depan lebih bagus lagi untuk bermain di away melawan Aceh. Pertama-tama dari pemain, saya minta maaf soal apa tentang hasil pada sore hari ini. Semuanya ingin menang, tapi kecolongan menit akhir. Kedepannya pertandingan selanjutnya bisa mendapatkan 3 poin buat PSIM. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan? Pasti kita semua kecewa lah, bukan saya aja, mungkin dari pemain, dari supporter pasti kecewa. Kita memang menang jumlah juga, tapi kita akan mau mencetak gol, ritmenya nggak diturunkan, kita akan geber terus. Nah ini kecolongan menit akhir dengan set piece lagi, dengan lemparan ke dalam. Sebetulnya saya juga udah teriak-teriak, untuk saya tahu Arif itu istilahnya kan pernah di Dewa juga. Lemparan dia jauh, saya udah teriak-teriak untuk ini. Tapi ya itulah sepak bola, 2 menit bisa merubah ke ini, kedudukan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kan nggak ngikuti, mungkin saya teriaknya, mungkin istilahnya juga, istilahnya ada yang dengar, ada yang enggak, karena yang dari jauh pasti kurang dengar. Kita memang kadang masih evaluasi terus di bola-bola servis begitu. Ya, saya tetap mentargetkan kalau bisa meraih 3. Karena setiap pertandingan saya anggap final terus. Karena kita nggak boleh kepleset satu pun. Inilah kecolongan lagi di ini di Hum. Baik. Coach, kalau Neto gimana, Coach? Neto. Ya, mungkin kondisinya kurang prima, makanya kita istirahatkan masalah Neto. Mudah-mudahan di Aceh nanti dia udah kondisi bugarannya sudah bagus. Coach, itu kayaknya bisa akumulasi ya. Nah, itu bagaimana buat untuk antisipasi? Ya, kita apa udah siapkan lah untuk penggantinya Kim, pasti kita sudah siapkan dah. Antisipasi ya, antisipasi. Oke, ada lagi? Kecewa, tapi inilah sepak bola, semua bisa terjadi. Semoga pertandingan selanjutnya bisa meraih 3 poin untuk PSM. Oke. Okay. Kita memang kita udah mulai untuk menyerang dari winger, dari set piece ini memang, tapi semua compact defend dia. Di depan kotak 16 semua. Ya, ya. Jadi memang sulit ya, memang begitu, karena dia turun semua di depan kotak 16. Itu yang. Oke, ada lagi? Ya, untuk ini ya. Kita juga ada taktik strategi sebetulnya. Untuk saya sudah tahu itu menitnya tinggal 5 menit sebetulnya. Sekitar 7 menit, 2 menit. Dan ini tambahan waktu 5 menit. Kita dengan strategi akan ganti supaya permainan istilahnya enggak ngedor terus lah kita itu.